Julian Alvarez menjadi salah satu yang menyita perhatian pada bursa transfer musim dingin Januari ini. Penyerang Argentina berusia 21 tahun itu dikabarkan sepakat bergabung di Manchester City. Dilansir dari Kompas.com, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyampaikan bahwa kesepakatan telah tercapai antara Manchester City dan River Plate terkait Julian Alvarez. Kubu Manchester City disebut mengeluarkan dana sebesar 18,5 juta euro atau sekitar 299,8 miliar rupiah dengan tambahan bonus dan pajak untuk menebus Alvarez dari River Plate. Julian Alvarez lahir di Cordoba, Argentina pada 31 Januari tahun 2000. Alvarez merupakan pemain didikan River Plate. Ia sukses menembus skuad utama Los Millonarios pada 2018. Penyerang berpostur 170 cm itu membutuhkan setidaknya 3 musim membuktikan potensi dirinya. Sepanjang 2021, performa Julian Alvarez bersama River Plate begitu menawan dengan mencetak 18 gol plus 9 assist dan 21 pertandingan liga. Ketajaman Alvarez yang juga menjadi top scorer menjadi salah satu kunci keberhasilan River Plate menjuarai Liga Argentina Primera Division 2021. Situs web Spylex, situs web spylex.com menyebut Julian Alvarez sebagai the next Sergio Aguero.